Meong hilang. Hore, dapat hadiah. Sorak Guyi dan Pipi kegirangan. Wah, mereka mendapatkan seekor kucing yang lucu. Kucing lucu tersebut diberi nama Meong. Guyi dan Pipi sangat menyayangi Meong. Suatu hari, Guyi mengajak Meong berjalan-jalan di sekitar rumah. Meong senang sekali. Tiba-tiba, Guyi melihat penjual es krim kesukaannya. Guyi berlari ke arah penjual es krim dan melepaskan tali Meong. Meong melihat seekor kupu-kupu cantik terbang melewatinya. Meong pun berlari mengejar kupu-kupu itu. Guyi menikmati es krim dengan sangat lahap. Tapi di mana Meong? Ah, Meong hilang. Guyi sangat kaget dan segera pulang menceritakannya pada Pipi. Guyi dan Pipi mencari Meong bersama-sama. Meong, 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 panggil Guyi dan Pipi. Tiba-tiba Pipi melihat ada yang bergerak di balik semak-semak di taman. Wah, kucingnya banyak sekali. Dapatkah kamu membantu Guyi dan Pipi menemukan Meong? Kamu benar. Akhirnya, Guyi dan Pipi menemukan Meong. Terima kasih ya sudah membantu Guyi dan Pipi. Maaf ya Meong, lain kali walau ada es krim raksasa lewat, Guyi gak akan meninggalkan Meong lagi. Kata Guyi sambil memeluk Meong bersama Pipi. Guyi dan Pipi berjanji akan menjaga Meong dengan baik. Karena mereka sangat menyayangi Meong. Nah, ceritanya sudah selesai. Setuju kan teman-teman? Aku ceritanya candu caya bersama Gege dan Momo. Bye-bye.